Ya, Juni, betul, Juni, betul. Tanggalnya tanggal berapa? Givari gak boleh jawab gantian. Yang udah jawab gak boleh jawab gantian. Tanggal berapa? Ayo, yang belum jawab. Betul, bulan Juni. Tanggalnya tanggal berapa? Apa-apa? Ya, betul, 1 Juni, good. Oke, assalamualaikum, alhamdulillah. Ilham, Ilham sudah siap ya, Ilham ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala awsaha. Ilham? Atalakum walian amikum. Faidah jatisoh. Yang maya firun. Faidah jah? Faidah jatisoh. Matul kubara. Yang maya tazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa adara hayatad dunya fa inna. Oke, masya Allah. Salam, sudah selesai Ilham. Terima kasih Ilham. Oh ya. Apa 3-5 jari? Oh ya. Oke, kita siap ya, fokus ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke, apa 3 jari? Oh ya. 2 jari. Oh ya. Apa 1-4 jari? Oh ya. Apa 5 jari? Oh ya. Apa 4 jari? Oh ya. Apa 5 jari? Oh ya. Are. Oke, sekarang makin cepat. Tepuk 1 jari. Oh ya. 2 jari. Oh ya. Tepuk 3 jari. Oh ya. Tepuk 4 jari. Oh ya. Tepuk 5 jari. Oh ya. Are. Sudah sampai 5 jari ya. Alhamdulillah. Tangannya udah pegel? Iya. Sudah. Kalau belum pegel silakan teman-teman berdiri. Teman-teman berdiri. Saya pegel. Mau pergi ke mana lagi? Kalau lagi mau ngapain? Harus mandi. Mandi. Ya. Mau pergi ke mana?
banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan. Kalau bisa dari kamar mandi, biasanya semua orang ada yang mau ke kamar mandi, mau pipis, mau mandi, mau sikat gigi, mau ke kamar mandi. Ya. Nah, sekarang Budina mau tanya sama teman-teman, coba. Budina mau tanya sama Lakif dong, Lakif. Lakif, coba nyalakan gini. Coba. Oke, Budina tanya Lakif, yang lainnya tunggu dulu ya. Lakif, coba Lakif nyalakan mic-nya. Lakif, mana Lakif? Oke, Lakif coba, jawab pertanyaan yang warna pink. Bagaimana rasanya saat buang air kecil? Rasanya gimana sih Lakif kalau lagi main, kalau lagi bikin pipis tuh? Kebelet. Kebelet, kebelet. Oh gitu, terus apa lagi yang dirasakan? Apalagi yang dirasakan sama Lakif kalau mau pipis selain kebelet? Udah, Lakif itu aja kalau mau... Oh, buru-buru. Oh, gitu. Baik, coba Budina mau tanya pendapat lain. Budina tanya Reka deh, Reka. Kalau Reka bikin pipis tuh rasanya kayak gimana sih? Kebelet. Kebelet, terus? Terus gimana lagi? Kebelet aja? Udah, cukup? Ada lagi kan? Oke, baik. Kalau kata Reka kebelet juga kalau misalnya mau pipis. Kalau Koko, apa yang dirasain kalau mau pipis, Koko? Coba Koko nyalakan mic-nya. Bagaimana rasanya kalau mau pipis? Kebelet. Terus? Perutnya berasa penuh. Oke, baik. Terima kasih Koko, Reka dan Lakif. Kalau di bukunya Budina, kalau misalnya kamu mau pipis tuh, rasanya teman-teman, itu seperti ada yang ngegelitik tuh bawahnya, perut bawahnya ada yang ngegelitik. Aduh, oh kayaknya ada yang tuh nggak enak gitu ya, di perut-perut terasa penuh, betul sekali ya. Kalau sekarang rasanya ada yang penyetel keluar dari perutnya. Apa itu? Ya, kemudian kalau ini dirasakan teman-teman ketika buang air kecil. Nah, kalau bisa silakan. Kalau ingin pipis tidak ditahan tangan ya teman-teman, ya langsung ke kamar mandi. Nah, sekarang Budina mau tanya sama tadi laki-laki semua ya. Budina mau tanya sama yang perempuan deh. Budina mau tanya sama Naila. Naik, coba baca pertanyaan yang Naik. Jawab Naik. Bagaimana rasanya saat ingin buang air besar? Kalau tadi kan pipis ya. Kalau sekarang tuh, kalau Naila kalau ingin rasanya kayak gimana Naik? Apa yang Naila rasakan? Oh, buru-buru ke kamar mandi yang jelas ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ulek. Oh iya, oke. Terima kasih Naik. Sekarang Budina mau tanya sama Kina. Kina, mana Kina ya? Kina, coba Kina rasanya bagaimana saat ingin buang air besar? Sakit perut. Oh, sakit perut. Betul. Ini biasanya kalau orang-orang pipis ya. Rasanya mulai. Aduh, perut aku sakit. Aku bisa kencang. Banyak kan sebetul ya. Iya ya. Kalau misalnya kita ingin pup itu rasanya pasti mulus. Perutnya pada habis makan sambal sepuluh. Iya, saat lagi kita sakit perut, saat kita ingin pup itu biasanya perutnya terasa melilit. Biasanya tuh. Itu kalau misalnya perutnya teman-teman juga sakit, segerakan untuk ke kamar mandi ya. Jadi jangan pernah menahan-nahan buang air, mau buang air kecil, mau buang air besar, karena itu sangat membahayakan kalau misalnya teman-teman tahan, ya. Jadi, kalau mau buang air besar. Ya, silakan. Oh, kalau perlu ya.